bisa-bisa dengan Pak Salim? Eh, itu tuh Pak Salim. Pak Salim, kondisi istri Bapak sangat lemah sekali. Bayi yang dikandungnya pun terlilit tali pusar. Agar keduanya selamat, kemungkinan bisa dilakukan operasi sesar. Dokter, lakukan yang terbaik supaya anak dan istri saya selamat. Baik. Tapi ada satu hal yang harus saya sampaikan ke Bapak. Setelah ini, istri Bapak tidak bisa melahirkan lagi. Kak, kita mau ngapain sih jabang bayi ini, Kak? Aku belum siap punya anak. Pokoknya, lo sekarang tenang aja ya. Gue pasti cari jalan keluarnya. Lagian, lo kan belum kawin. Nanti apa kata orang di kampung? Kak, pokoknya kalau sampai aku ngelahirin nanti, aku gak mau lihat anak ini, Kak. Lo harus jauhin dia, gue gak mau ngeliat dia, Kak. Bu Yasmin, lebih baik kita sekarang berdoa saja. Mudah-mudahan Jeng Sita dan bayinya sehat, ya? Mudah-mudahan saja. Tapi aku ingin cucuku laki-laki. Kalau ternyata cucuku perempuan, maka aku akan menikahkan Salim dengan wanita lain. Ibu? Aku ingin cucuku laki-laki. Cuma itu permintaan ibu. Masa kamu tidak bisa memenuhi permintaan ibu? Selama ini ibu banyak berkorban buat kamu. Ingat itu. Kawin lagi? Mas Salim disuruh kawin lagi? Eh, Mas Rahmat, awas ya. Kalau Mas Rahmat sampai kepikiran, aku dimadu. Jangan aja. Aku dimadu, Mas. Ya Tuhan, jangan sampai bayiku perempuan. Berikanlah aku bayi laki-laki, ya Allah. Ibu Sita, selamat ya. Bayi ibu cantik sekali. Bayi saya perempuan, Sus. Iya, bayi ibu perempuan. Dia sama cantiknya dengan ibu. Nih, lo lihat. Bayi laki-laki lo ganteng banget. Nih. Lihat. Kak, kata Ri tadi kan aku udah bilang, tolong jauhin bayi itu dari aku. Aku gak mau lihat dia, Kak. Tolong bawa dia pergi, aku gak mau lihat dia, Kak. Iya, Bu. Apa suster sudah beritahu keluarga saya? Sekarang baru saya ingin beritahu. Nggak usah, Sus. Biar saya saja yang beritahukan mereka. Saya ingin memberikan surprise untuk mereka. Baik, Bu. Tuhan! Aku tolong bawa keluar bayi itu, Kak. Kan? Saya mendengar pembicaraan kalian. Saya tahu adik kamu belum menikah dan baru saja melahirkan bayi laki-laki. Apa boleh saya mengambil anaknya? Saya sangat menginginkan bayi laki-laki untuk menyelamatkan pernikahan saya. Saya mohon kalian mau memberikan bayi laki-laki itu untuk saya.
bakal memberikan apapun, harta, uang atau apapun agar kalian memberikan saya bayi laki-laki itu. Saya mohon. Terus bagaimana dengan bayi perempuan ibu? Tolong, tolong jaga dia. Saya akan memberikan 5 juta setiap bulannya agar kalian bisa memberikan pakaian dan makanan untuk anak saya. Saya mohon. Iya ya, ibu tenang aja. Asalkan saya terima uangnya sekarang, saya pasti ngerawat anak ibu dengan baik. Coba aku bisa jadi seorang ibu ya. Kenapa ya, Pak? Tuhan ngasih kita cobaan berat banget. Aku mandul. Tenang aja, sayang. Tadi kan aku sudah ngisi formulir buat adopsi. Ya, Pak. Kita kan orang miskin. Tinggal aja di tempat kumuh. Mana ada sih orang yang mau ngasih kita bayi? Tenang aja, sayang. Mereka juga bisa tahu kok. Kalau kamu itu bisa jadi ibu yang baik. Iya, semua orang juga tahu kalau aku bisa jadi ibu yang baik. Tapi Bapak, kerjanya apa coba? Mabuk-mabukan, kerjanya nggak jelas. Gara-gara Bapak kan, kita nggak bisa dapat anak. Loh, kok jadi ngelantur kemana-mana sih? Barusan kan kita ngomongin soal adopsi anak. Kenapa loncat ke segala pemabukan di bawah-bawah? Iya, tapi itu kan anaknya orang. Gimana kalau ada yang ngeliat? Pak, kita kan nggak punya bayi. Terus ini bayi kan dibuang di situ. Daripada kita taruh di panti, mendingan kita rawat. Iya, Yang, tapi... Udah, daripada Bapak banyak omong, ntar keburu dilihat orang. Udah buruan aja kita bawa pulang, yuk. Tapi... Gitu. Sayang, sayang, sayang. Loh, Yang. Kok ada kalung? Kalung. Pak, gimana kalau bayi ini kita kasih nama Pelangi? Supaya hidupnya ceria dan penuh warna seperti pelangi.
sih? Masa baru satu minggu kerja jadi office boy udah dipecat? Bapak sih kerjanya nggak becus. Kalau kerja bapak nggak becus, mana ada orang yang mau nerima bapak kerja lagi? Yang, Yayang kok jadi nyalain bapak sih? Memang bosnya aja yang rese. Dari dulu udah nggak suka sama bapak, makanya suka nyari-nyari kesalahan bapak. Alah, alasan. Bapak itu emang keterlaluan. Emangnya nggak mikir apa bentar lagi kita mesti bayar rumah kontrakan ini. Buat makan aja kita susah. Gimana kita bertahan hidup kalau bapak kerja dipecat terus? Pak, Ibu, Tuan Putri udah pulang nih. Selamat datang Tuan Putri. Wah, ayo. Bu, Pak, gue seneng banget deh. Tadi tuh gue main bola sambil hujan-hujanan. Terus abis itu gue makan es loli deh. Pas hujannya udah selesai, kita semua berjemur, Bu. Sampai bajunya kering. Aduh, Tuan Putri, kakinya rapetin. Ibu sama bapak itu ngebesarin kamu layaknya putri raja. Masa kelakuan kamu sama omongan kamu kasar banget sih? Tuan Putri kok main bola sambil hujan-hujanan? Yayang, tapi emang kenyataannya Tuan Putri ini bukan Tuan Putri. Karena Tuan Putri kita ini cuman TP. Jadi wajar aja dong kalau tingkah lakunya nggak bisa kemayu yang ketata gitu jalannya. Hah, orang tinggalnya aja di pinggiran begini. Terserah apa kata bapak, tapi bagi ibu, Tuan Putri ini adalah putri raja. Bagi bapak, pelangi ini tetap cuman TP. Udah ah, ibu sama bapak nggak usah berantem mulu. Biarpun gue bukan putri beneran, tapi gue bahagia kok. Biarpun hidup kita pas-pasan, yang penting kan kita sering kumpul bersama. Istilahnya itu, makan orang makan, sing penting kumpul. Udah 2 bulan tuh bapak tuh nunggak. Sabar, Bos. Ani sekarang betul-betul belum punya duit. Tapi ntar kalau Ani udah punya duit, Ani bayar. Bilang gitu sama Bos, Jay. Sabar, ya. Dari bulan lalu ngomong juga seperti itu. Sekarang juga. Makanya jangan mabok melulu. Giliran buat beli minuman aja ada. Bayar kontrakan, tarsok. Nembak melulu, loh. Tenang, Bos. Tenang. Sabar. Sebentar lagi, Ani bakalan jadi orang kaya. Punya duit banyak, ya. Boro-boro Ani mau tinggal di gubuk kayak gitu. Ntar Ani beli 10, satu buat Bos. Tenang ya, sabar. Gua kasih waktu seminggu. Kalau lu nggak bisa bayar juga, lu sama keluarga lu bakal gua tenangin rumah ini. Biar lu nyasa, aduh. Woi! Aduh! Lepasin bokap gua! Jangan ditenang-tenang bokap gua! Lu cantik juga ya. Kalau lu mau jadi pacar gue, lu sama keluarga lu boleh tinggal di sini selamanya. Tanpa membayar satu sen juga. Gimana? Hati-hati lu kalau ngomong. Emang lu pikir gue cewek apaan? Kalau berani lu macam-macam lagi, bakal gue sobekin mulut lu. Sayang. Woi, jangan kabur lu. Woi, bengkak. Mencari aja takut lu. Mendingan lu pakai rok sana. Stop!
lu udah pecahin kaca mobil gua. Gua minta ganti. Hah? Pecahin kaca mobil lo? Yang bener aja. Orang jelas-jelas tadi gua diem di situ. Lu jangan ngasal nuduh dong. Eh, lu enggak usah ngeles deh. Kita itu lihat lo tadi ngelempar pakai batu. Coba ya gue tanya sama teman-teman gue yang ada di sini. Mereka tuh ngeliat gue ngelempar batu atau enggak? Eh, teman-teman, lu pada tadi ngeliat gue ngelempar batu ke mobil cowok sombong ini enggak? Enggak! Enggak tahu tuh Pelangi. Kayaknya tuh enggak ngeliat deh kalau lu ngelempar batu ke mobil dia. Mereka buta kali, makanya mereka ngomong yang enggak-enggak. Gali. Kayaknya kita cabut aja deh. Enggak aman di sini. Lu mau ganti di sini atau gua bawa ke kantor polisi? Tapi yang pasti, lu harus ganti kaca mobil gua. Enggak, gua gak mau ganti. Karena ini bukan salah gua. Gawat, ada polisi lagi. Bisa-bisa gua ditangkep nih. Kalau begini, gua harus cari cara buat ngindarin. Mobilnya. Terus karena gue berontak, dia narik-narik baju gue, Pak. Lihat tuh sampai robek, Pak. Untung aja Bapak cepet datang. Tunggu, Pak. Dia udah mecahin kaca mobil saya, dan saya minta ganti rugi. Kalau Bapak nggak percaya, silahkan lihat sendiri. Dan baju robek ini bukan salah saya, Pak. Gue tahu sendiri, kan? Orang gembel kayak dia nggak mampu beli baju bagus. Bener, Pak. Iya, Pak. Orang kayak ini pengen nyakitin Pelangi. Kita lihat sendiri kok, Pak. Betul, Pak. Bapak polisi yang baik, gak mungkin teman saya ini mau memperkosa gadis miskin. Yang ada kalau kita mau ngedeketin cewek, belum diapa-apain juga, udah nempel. Gak level main ginian, Pak. Pak, kami nggak bohong. Cewek itu emang salah. Dan Bapak harus percaya sama saya. Karena saya ini adalah anak pengusaha terkenal Pak Salim Darmawan. Dan saya jamin, teman saya Gali tidak akan mungkin mau memperkosa cewek kayak dia. Percaya? Udah. Lebih baik sekarang kalian bubar. Jangan bikin keributan di sini. Bubar! Satu hal lagi, gue paling gak suka ketemu sama anak kampung. Karena anak kampung kayak suka mutarbalikan fakta. Selamat siang, Tante. Aduh, kalian.
Sally. Kenapa kamu? Kok mukanya cemberut kayak begitu? Kamu lagi kesel. Tadi ada kejadian lucu, Tante. Ada cewek kampung, udah norak, bau lagi. Dia mecahin kaca mobil Gali. Terus polisi datang nih, Ma. Dia malah ngaku-ngaku mau diperkosa sama Gali. Nah, diperkosa nih, Tante. Tolong, pengen diperkosa. Mau diperkosa. Apa-apaan sih lo? Kalian ini... Lagian kalian ngapain sih kenal sama cewek kayak gitu? Makanya kalian gak usah main di kampung-kampung, ya? Iya ya, kok ada ya perempuan udah kasar terus tukang bohong lagi? Emangnya dia gak dididik apa sama orang tuanya? Aku juga gak tahu, Tante. Tapi yang pasti, aku benci banget sama dia. Aduh, Oma sampai lupa. Irfan sama Gali tadi disuruh cepet pulang. Yaudah, Oma. Kalau begitu aku pamit sekarang. Udah, Oma, Tante, kita permisi dulu ya. Oke deh, kalau gitu saya juga pamit dulu ya. Soalnya mau makan malam sama kakak. Dasar gak modal lo, motor bebek. Makan malam, terus helm seremnya gak dilepas. Oma, ini tuh wasiat, Oma. Jadi jangan macem-macem. Wasiat. Cabut. Iya. Sita, tunggu sebentar ya. Saya mau cek dulu tempat di dalam. Iya. Itu kan Tari, perempuan waktu itu saya titipkan anak saya. Kamu baik-baik saja kan? Bu.
Bu. Sita. Ini permintaan terakhir saya. Sebelum saya meninggal. Tolong carikan putri kandung kami. Jadi selama 17 tahun kamu sudah membohongi kami, ibu dan suami kamu sendiri. Bu, itu tidak penting. Yang penting sekarang, ibu cari dia. Bawa dia pulang ke rumah kita. Rawat dia baik-baik. Dan tolong cintai dia. Ya ampun, ibu janji. Kalau kamu masih mau cari dia juga, bagaimana kami mengenali bahwa dia putri kamu? Ibu, saya telah memberikan kalung berlian saya pada dia agar kita bisa mengenali anak kami. Tidak ada tanda hitam di paha sebelah kanannya. Kalian telah mau datang ke sini. Saya mohon perhatiannya sebentar. Saya ingin memberitahukan kalian sesuatu. Sebenarnya, saya dan Mas Ali memiliki seorang putri. Dia lahir 2 tahun sebelum Rangga. Dan ketika dia berusia 1 tahun, ia diculik oleh orang tak dikenal. Dan kejadian ini terjadi jauh sebelum Mas Ali bekerja sama dengan Mas Rahmat. Jadi selama ini aku punya saudara perempuan. Terus kenapa mama sama papa gak pernah cerita sama aku? Kenapa gak ada yang bilang sama aku? Rangga, mama dan papa sangat sedih dengan kejadian ini. Kami tidak mau mengingat hal itu lagi. Kami berusaha melupakan kesedihan ini. Tapi semuanya berubah setelah kecelakaan yang dialami oleh papa kamu. Kata-kata terakhir papa kamu sebelum keadaannya seperti ini adalah memohon agar putrinya kembali. Dan mama akan melakukan apapun, sayang. Apapun asal putri mama kembali ke sini. Kamu dilarang menemui kedua orang tua kamu, apalagi menyebut nama mereka. Senang-senang dulu di sini ya. Mau apaan sih lo? Mau aja
macam-macam lagi ya sama gue? Iya, gue mau macam-macam sama lo. Lo sendiri nggak ada yang bantuin. Lo nggak bisa berontak. Baju-baju ini belinya di luar negeri. Nah, sepatu, lihat sepatunya. Nih, ini dari Italia. Terus perhiasan ini perhiasan nih. Ini asli loh berlian. Kalau orang kampung kayak kamu sih belum tentu sanggup belinya. Mbak Lela, ini bukan waktunya saat yang tepat untuk kamu memamerkan semua perhiasan kamu. Kita udah gak punya waktu. Kita harus cepat-cepat nyari cucunya Bu Yasmin. Iya, saya lupa. Soalnya kalau ada yang nanya soal baju sama aksesoris, saya suka lost control. Ya sudah ya. Bye-bye. Ngapain sih mikirin gembel ini? Udah kita pulang aja, tinggalin aja deh. Kamu tuh jadi partner, bodoh banget sih. Kamu gak ngeliat itu, tanda di pahanya itu bisa kita manfaatin untuk pura-pura jadi cucunya Bu Yasmin. Mana sih? Tanda apaan sih? Yes! Perfect! Yaudah mbak, kalau gitu kita kan gak capek-capek lagi nyari, ya gak? Ini benar-benar dari keberuntungan kita. Kamu rumahnya di mana? Saya mau ketemu sama kedua orang tua kamu. Setelah ini, nasib kamu dan keluarga kamu akan berubah total. Kami akan memberikan uang yang sangat banyak sekali. Asalkan Bapak dan Ibu memperbolehkan Pelangi ikut dengan kami. Maksud Ibu bagaimana? Emangnya anak saya mau dibawa kemana? Pelangi akan tinggal di rumah yang besar. Kemudian Pelangi berpura-pura menjadi cucu pemilik rumah tersebut. Terus Bapak dan Ibu akan kami berikan uang yang sangat banyak sekali. Bagaimana? Oh, setuju. Saya setuju banget. Kita nginjek sih yang sakit. Ini kan juga buat kebaikan TP. Nyupit lagi. Biarin, biar Bapak sakit. Kalau ngomong tuh dipikir, seenaknya aja ngomong. Bu Lela pasti nggak mau duduk ya? Saya berdiri saja. Bu Lela, Pak Kasim, saya bukannya nggak butuh uang, tapi saya nggak bisa berpisah dengan anak saya. Dan saya nggak bakalan jual anak saya ke orang lain.
Yang kamu ini gimana sih? Kita ini kan perlu uang buat bayar kontrakan, buat makan. Rezeki nomplok kalau ditolak. Betul-betul. Dan lagi, ini kan semua buat kebaikan TP. Mikir dong. Bu Laila, asal ibu tahu ya, tanpa semua itu, anak saya ini sudah menjadi Tuan Putri. Putri itu biasanya kan tinggalnya di istana yang sangat megah. Sementara ini rumahnya seperti kandang. Kalau Bapak gak bisa bayar kontrakan, kami pasti diusir. Setelah ini, orang tua gue mau tinggal di mana? Gue harus ngelakuin sesuatu. Gue harus bisa merubah nasib mereka dan membahagiakan mereka. Bu Lela? Iya, sayang. Gue mau deh ikut sama ibu. Pelangi, kenapa kamu mau ninggalin ibu sama bapak? Bu, cuman ini satu-satu cara biar hidup kita itu bisa berubah jadi lebih baik. Kalau kita diusir dari rumah ini, kita mau tinggal di mana, Bu? Masa sih kita harus tinggal di jalanan? Pelangi, kita bisa kerja. Kita bisa cari uang buat bayar kontrakan ini. Kamu gak perlu ninggalin ibu sama bapak, sayang. Tapi cari kerjaan kan susah, Bu. Gak mungkin deh kita bisa bayar kontrakan tepat waktu. Jadi gimana pun juga, gue tetap ikut sama Bu Lela. Bu Lela? Iya, iya sayang. Kalau gue ikut sama ibu, ibu harus beliin rumah yang bagus ya buat bapak sama ibu gue. Iya, saya akan berikan semua itu. Tapi ingat, kamu harus janji. Setelah ini, kamu dilarang menemui kedua orang tua kamu, apalagi menyebut nama mereka. Apa? Kamu sudah menemukan cucuku? Benar, Bu Yasmin. Takdir yang mempertemukan saya dengan dia. Akhirnya saya ketemu juga dengan cucu ibu. Aduh, Bu, hidupnya kasihan sekali, sangat menderita. Ya udah, kalau gitu sekarang juga kita ke sana. Jangan Jeng Sita. Begini loh, soalnya kemarin itu saya baru ngomong sama dia kalau dia itu adalah anak dari keluarga Salim Darmawan. Tapi sepertinya dia belum bisa terima. Iya, makanya kalau dia ketemu sama ibunya kan siapa tahu dia. Ini loh, Jeng Sita, bagaimana kalau saya saja sendiri yang kesana? Soalnya sudah, Sita, jangan dipaksakan. Lela, kamu aja yang ke rumah kumu. Tapi kamu jangan sendiri ya, ditemani Rahmat. Ibu tahu kamu melakukan ini semua demi kebahagiaan ibu dan bapak. Ibu juga tahu dari kecil kamu bekerja apa aja demi ibu dan bapak. Dan ibu juga tahu impian kamu supaya ibu dan bapak bisa tinggal di rumah yang lebih bagus. Tapi pengorbanan kamu terlalu besar. Kamu harus tinggal sama orang asing yang kita gak tahu dia baik apa enggak. Kita bisa mencari jalan keluar dari semua permasalahan ini, sayang. Pelangi, yang paling berat buat ibu. Ibu gak bisa ketemu sama kamu lagi. Ibu jangan nangis dong. Gua kan ngelakuin ini semua untuk membahagiakan kita. Bu, tenang aja ya, Bu. Ini gak bakal lama kok. Ibu tahu kan gua orangnya kayak gimana. Jadi gak mungkin deh ada apapun yang bisa ngehalangin gua untuk ngelakuin apa yang gua paling pingin. Ibu jangan takut.
aku pasti balik lagi. Tapi Tepe janji kan bakalan sering-sering nemuin kita. Itu sih pasti, Pak. Bu, keputusan gue udah bulat. Enggak ya? Mirip. Enggak. Mirip. Mirip. Aduh, pada ngapain sih? Hah? Gimana? Ah, Pelangi. Kok kamu belum siap-siap? Dari kemarin ngapain aja sih? Hah? Ini kalian juga ngapain di sini? Kan udah dibilang kalau kalian ini nggak boleh di sini, nanti bagaimana kalau keluarga Salim mau jemput? Tapi kan kami. Aduh, nggak pakai tapi. Sekarang keluar, out, cepet. Keluar. Masih di sini aja. Cepet. Langi, nih, kamu pakai kalung ini. Ntar kalau ada yang nanya, bilang aja kamu udah punya kalung itu dari kamu masih kecil. Nggak tahu yang ngasih siapa. Emangnya ini dari siapa? Pakai nanya-nanya. Ya abisnya kalau gua nggak nanya, ntar pas lagi di rumah gua ditanyain terus jawabannya salah, Bu Lela marah loh. Kalau Bu Lela marah, gue salahin lo ya, mau lo? Enggak deh, bilang aja itu dari ibu lo. Oh, yang jemput gue sekarang siapa? Calon nenek gue ya? Oh, bukan. Ntar yang jemput kamu Pak Rahmat, itu suaminya Bu Laila. Ingat, kamu jangan ngomong macem-macem, karena dia nggak tahu semua rencana ini, oke? Oh iya, rumahnya orang tua gue udah siap belum? Awas lo ya kalau belum siap. Gua bakal bongkar semua rahasia lo. Jangan pakai ngancem segala ya. Udah kamu tenang aja, Bu Lela tuh udah siapin. Mah, tuh Pak Rahmat udah datang. Udah kamu siap-siap deh ya. Ntar saya keluar dari belakang, oke? Yang di dalam mobil itu siapa ya? Mungkin nggak ya, kalau itu presiden mau melihat daerah kita. Wah, jangan-jangan mau bagi-bagi duit nih buat kita yang miskin di sini. Langi, kenalkan ini suami saya, Rahmat.
Langi, yuk sekarang kamu ikut saya karena orang tua kandung kamu sudah menunggu. Mama? Jadi lu bener-bener mama gue? Gue Pelangi. Jeng Sita, coba lihat kalung yang dipakai sama Pelangi. Nih. Mirip sama kalungnya Jeng Sita kan? Pelangi, sekarang kamu coba kasih lihat tanda yang ada di paha kamu sama mama kamu. Gak usah, gak usah. Saya percaya. Akhirnya mama bisa ketemu sama kamu, sayang. Sini, sini, sini. Pelangi, ini oma kamu.
Pelangi. Ini papa kamu. Papa Salim. Beberapa minggu yang lalu, papa kamu mengalami kecelakaan mobil. Dan keadaannya sekarang menjadi seperti ini. Kenapa gue tiba-tiba ngerasa sedih ya? Padahal kan gue gak kenal sama mereka. Tapi rasanya kayak ngeliat bokap gue sendiri. Papa? Papa kok diem aja sih? Papa gak seneng ya gue datang ke sini? Gue? Bahas apa itu? Saya! Pelangi. Papa kamu sekarang sudah tidak bisa bicara lagi. Tapi mama yakin, papa kamu pasti bahagia melihat kamu di sini. Putrinya yang selama ini hilang. Nina! Nina! Yenya! Yenya! Maaf, Nyonya. Ini Pelangi. Dan mulai sekarang, Pelangi akan tinggal di rumah ini. Jadi kamu tolong layani segala keperluan dan kebutuhan dia ya. Siap, Nyonya. Ayo, Non. Panggil gue. Saya Pelangi aja. Ayo ikut saya, Non. Maksud saya, ayo Pelangi ikut saya. Enggak, gue pengen banget nih ngeliat kakak cewek lu yang hilang itu. Oh iya, kalau nanti ceweknya cantik, boleh dong jadi pacar gue. Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Masalahnya dia mau enggak sama lu.